Masalah sikat gigi Baraya, ini sah-sah saja di saat bulan puasa, apalagi sikat giginya subuh. Pakai odol sah. Tetapi itu harus dilakukan sebelum zawal. Sebelum tergelincirnya matahari atau waktu duhur biasanya. Nah, kalau melaksanakan sikat gigi setelah duhur, setelah zawal, itu hukumnya makruh. Daripada makruh mengganggu kepada afdolnya puasa, lebih baik jangan. Sudah saja kita sikat gigi seperti itu, adapun ada bau-bau sedikit, ya kita hati-hati aja di saat berbicara sama orang lain lah ya, jangan terlalu dekat atau bagaimana. Seperti itu, Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.